Halo, halo supporter dan juara Leicester. Kita sekarang bersama Dow Jordan, petinju kebanggaan Indonesia yang tanggal 19 Maret mendatang akan bertarung memperebutkan hak juara. Mau tahu gimana latihannya Daud? Yuk, kita tonton sekarang. Sejauh ini saya sudah mempersiapkan diri baik secara fisik maupun teknik ya di boxing club saya di Kalimantan Barat di Daud Boxing Club, di mana saya sudah berlatih dengan pelatih serta teman-teman yang sudah dingin. Dan sekarang ini tentunya dengan sisa waktu yang kurang lebih 1 bulan ya, saya terus melakukan persiapan bersama rekan-rekan yang ada di Sasana Experience Boxing Club di BSD Tangerang, di mana di sana kami terus menempa baik fisik maupun di teknik. Dan tentunya saya lebih banyak berlatih tanding karena memang saat ini berlatih tanding itu merupakan simulasi dari pertandingan nanti yang akan saya laksanakan. Mengenai karakter lawan sendiri kan digambarin tadi itu di preskon karakter lawan mungkin seperti fighter, tapi kan itu mungkin apakah abang pernah lihat video dia bertanding atau persiapannya seperti tadi menghadapi seorang yang mungkin lebih besar dari abang atau gimana? Ya, kebanyakan rata-rata petinju Thailand seperti itu, dan memang saya sudah melihat rekamannya. Tentu ini sudah mendapatkan gambaran harus tampil seperti apa, dan kami di dalam tim terus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bisa menampilkan permainan terbaik, dan tentunya memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang ke Merauke. Saya berharap masyarakat bisa juga nanti menyaksikan secara langsung dan mendoakan tentunya, dan semoga pertandingan ini bisa menjadi kado hadiah untuk bangsa Indonesia di kala pandemi COVID ini. Ada penonton nggak Pak nanti di sana? Saya kira ada. Saya kira tetap pertandingan akan disaksikan oleh para penonton di sana. Kita tahu bahwa Thailand juga cukup gentol ya dalam apa mengemas event pertandingan tinju tentunya, dan ya saya kira ini menjadi motivasi besar bagi saya untuk kembali ke atas ring karena memang hampir 2 tahun tidak bertanding, dan saya ini kesempatan yang baik untuk kita bangsa Indonesia masih bisa menunjukkan anak-anak bangsanya bisa berprestasi di luar. Kan ini udah comeback nih, ini kan udah comeback sama 2 tahun, tapi setelah itu apakah udah direncanakan jalan terdepannya baik jangka pendek aja atau jangka menengah? Ya tentunya saya serahkan sepenuhnya karir tinju saya kepada manajemen saya Impro Internasional, dimana selama ini Impro Internasional yang selalu mempersiapkan baik teknis pertandingan, lawan, tempat, serta waktunya. Dan tentunya saya nanti mempersiapkan juga agenda-agenda yang memang akan saya lakukan di tahun-tahun berikutnya yang memang sebetulnya tetap ada korelasinya dengan dunia olahraga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.